Doan. Ya, ntar aku doain. Kang, doan. Ya, ntar aku doain, Neng. Kok doain sih? Nah, itu apa doain? Doan. Hah? Mendoan. Doan. Apa doan? Doan. Tuh, lihat di atas tuh. Belakang, balik belakang, lihat atas. Oh. Apa? Doan. Iya, dari tadi emang Neng ngomong apa kamu ya? Ini kan kenal aku mah, Neng. Sama manajernya. Hah? Serius? Bisa diatur. Bisa? Bisa. Alah, bisa aja bener ya. Saya mau ketemu sama manajernya, sama Pak... Siapa, Kang? Pak Udin. Pak Udin? Iya. Ah, nggak mau ah. Bapak jangan bercanda, Pak. Iya, beneran. Iya, saya ownernya. Ibu bercanda ya? Bisa dibantu, Mas Devi. Ibu mau mengklaim tempat teman saya ya? Emang Ibu kenal sama Pak Udin? Enggak. Masa apa lagi keluar gitu ya? Gak tahu siapa sih? Ibu bener nggak tahu? Nggak tahu. Aduh, malu dan Neng. Salah tempat kayaknya ya? Salah ya? Maaf ya, Bu ya. Udah pulang aja, itu kan malu. Bikin malu. Maaf, Bu, sebentar, Bu. Sampai itu kan bikin malu. Apa? Dia ternyata bukan pemilik restoran Vietnam. Bu, maaf ya, Bu ya. Maaf ya, Bu ya. Iya. Kita salah, Bu. Iya. Jadi nggak mau makan di sini? Hah? Ada apa ini, Kang? Bu, maaf ya, Bu ya. Maaf ya, Bu ya. Kalaupun sampai Ibu memaksa kita untuk memakan di sini, iya, kita tidak keberatan, Bu. Iya, Bu. Beneran? Bener. Kita semangat, ya, Bu. Iya, boleh. Hah? Jangan duduk. Ah, siapa takut dipaksa makan. Ayo. Ayo. Eneng. Satu kesalahpahaman jadi salah satu? Jadi salah satu kenikmatan. Tapi dong, Bang Miti. Ini ada beberapa khas dari Vietnam. Nah, yang ini, Neng, namanya Gỏi Cuốn. Gỏi Cuốn ada lumpia udang, tapi dia nanti detailnya tanya aja sama yang ownernya. Terus ini ada Chao Tum. Oh, coba dulu ini ya. Iya. Ini appetizer. Iya, masak. Emang dari si tebunya ini memberi ini juga ya, ngasih rasa. Kan dari manis-manisnya itu apa bedanya ini jadi lebih gurih. Waduh, nggak berbagi gitu tuh, makan sendiri. Waduh, habis lagi. Enak. Itu tebunya nggak dihabisin kan, bisa dimakan tebunya. Coba satu ini. Gurih. Ntar dulu. Kita ke main course. Ah, main course. Kita coba dulu bumbu originalnya nih. Kuah original. Wow. Bener, Kang, lebih spicy. Lebih spicy karena dia pakai sambal ini, Neng. Kalau ini mungkin kalau emang mau lebih pedas, pakai ini lagi ditambah bisa. Jadi lebih ada terasinya. Ini kita ngobrol main sendiri. Ini ngebahas tentang kesini nih, Bu. Oke. Yang biasa kita temukan kan, aku sempat makan di beberapa tempat. Ini kan ciri khas dari Vietnam. Selalu kuahnya tuh bening. Nah, begitu saya kesini, saya menemukan ini yang baru nih. Ini apa, Bu? Ada sejarahnya nggak? Kalau ini sebenarnya makanan dari Vietnam Tengah. Buat daerah kerajaan yang namanya Huế. Oh. Makanya namanya kan Bún Bò Huế. Bún Bò Huế. Ya. Itu artinya apa, Bu? Bún itu kan bakmi ini nih, tepung beras ini. Rice noodle. Ya. Kalau Bò itu daging sapi, Huế itu daerah kerajaan di Vietnam Tengah tadi. Oh, di makanan raja dulunya ya? Ya. Jadi berubah emang nih, Kang, langsung berubah. Dihef, Kang, dihef. Dan ini, Bu. Ya. Saya mau bertanya tentang ini tadi. Ini bumbu apa, Bu? Kayak bumbu rujak ya, Bu? Itu dari hoisin sauce. Hoisin itu kan manis, makanya dia komplimen sekali sama kacang, terus sama ini kan makanan ini yang apa ini, Bu? Jaket. Enggak, bungkusnya kayak kulit lumpia gitu, tapi bukan. Sama tepung beras juga. Oh, tepung beras juga. Bahan dasarnya sama berarti sama mie ini ya, Bu ya? Iya. Orang Vietnam kayaknya jarang makan tepung terigu ya, jadi mereka lebih suka tepung dari beras. Gitu. Biasanya itu rekomend untuk makanan-makanan sehat, untuk orang-orang yang nge-gym. Biasanya itu. Kampepi banget ya, nge-gym. Iya kan? Makannya udah nge-gym. That's right. Ini Bu yang hampir tertinggal Bu tadi Bu. Kasihan Bu, sendirian. Ini sendirian siapa Bu? Ya? Iya ya, kelupaan ya. Gak ada temennya ini ya Bu ya. Aku bikinin aja ya. Boleh, boleh, ya. Boleh. Aus juga kayaknya dia. Ini dari proses pembuatan juga tadi lucu ya Bu ya. Rasanya unik gitu loh. Ini emang selalu harus pakai es ya Bu ya? Lebih enak sih, karena dia kan memang campurannya susu kental manis ya. Jadi kalau nggak pakai es agak kemanisan kalau menurut saya pribadi ya. Terlalu manis. Padat. Oh. Terima kasih Bu. Silakan. Jadi kopi Vietnam itu nomor 2 di dunia. Untuk terkenalnya lah intinya. Brazil memang produsen nomor 1. Kalau wangian kopi Indonesia, wangi ya. Itu gelas kan, gelas. Iya. Tapi memang benar dari rasa. Tapi kalau rasa dia kopinya emang sangat kuat. Aku mau minta foto, nanti aku simpan di Instagram kita ya Bu ya. Lihat yang kamera ini kita bergerak. Gỏi Cuốn ya Bu ya. Iya. 1, 2, 3. Gỏi Cuốn. Neng, ya Kak. Hari ini kita sudah berkelana. Betul. Dari mulai Timur Tengah, terus sampai ke Asia, ya Vietnam, ya. Terus sampai apa mana lagi tadi? Ke Italia, Pakistan, terus ya itulah sampai berakhir kita di Vietnam. Sudah cukup kita keliling dunia. Betul. Lewat rasa. Untuk pengunyah jati, kalau ada ide, saran, apapun itu, misal ada info tempat yang oke banget foodnya, boleh diinfokan ke kita. Kemana, Neng? Mention ke Twitter atau Instagram ke @okfood_net. Nah, ya udah, kita pamitan ya. Ya. Kita mau menghabiskan semua ini. Tugas yang sangat berat itu menghabiskan makanan. Betul, Kak. Ayo, semangat, semangat, yang ngunyah. Nah.